Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Seperti yang tertera pada judul, kali ini aku akan ngajarin kalian cara menambahkan watermark pada foto kalian. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Di sini aku pakai Punto karena pilihan fontnya banyak guys. Bagi kalian yang belum punya, silahkan download dulu ya. Langkah pertama, kalian pencet tanda foto gitu di pojok kanan atas. Terus kalian pilih image. Terus kalian pilih deh foto mana yang kamu mau kasih watermark. Kalau kamu mau ngambil foto dari galeri, kamu pencet tanda garis 3 di pojok kiri atas. Lalu kalian klik foto. Tinggal kalian pilih deh mau foto yang mana. Lalu kamu klik tanda kayak pena gitu di atas, di sebelah tanda buat nge-save. Lalu kamu tulis watermark kamu. Lalu kamu pilih jenis font yang ingin kamu gunakan. Tinggal kamu sesuaiin aja ukuran watermarknya. Lalu kamu klik style untuk memberikan warna watermark kamu. Terus kamu tinggal sesuaikan aja. Jika sudah, klik tanda save di sebelah tanda pena. Lalu kalian save deh. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you on my next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.